Gua mau berangkat ke Jakarta. Ikutin aja keseruan kita ke Jakarta dan langsung umroh. Jadi kita bakal bangun jam 2, terus prepare, terus belum makan, dan mudah-mudahan nyampe dengan selamat. Langsung ke ITF EVOS ya guys ya, kita mau meeting dulu. Ya udah. Oke guys, welcome back with BK Mas Pakai Jet. Guys, daily vlog hari ini gua mau berangkat ke Jakarta. So, ikutin aja keseruannya berangkat ke Jakarta. Kita udah packing kemarin, kalian udah nonton. Yuk, naon sih kamu ih? Yuk GR, yuk dasar Superman. Oke guys, jadi kita mau berangkat dan gue belum mandi ya guys ya. Dan pesawatnya sekitar jam 3. Kita mau beli oleh-oleh dulu ya kan. Siapa tahu ntar kan di umroh kita bawa empe-empe atau otak-otak ya guys ya. So, pokoknya ikutin aja keseruannya di daily vlog Kemas Pakai Jet dan bersama istri gue. Yo, now siapa kemana? Mana teh? Yo, eh, kemana pula kah betulnya? Ada apa di atas? Oke, astagfirullahaladzim. Pokoknya ikutin aja. Itu kok ngerai ke atas, Cok? Cium Jack hilang aja. Merinding. Oke guys, pokoknya ikutin aja keseruan daily vlog Kemas Pakai Jet. Let's go. Oke guys, kita mau OTW ya guys ya. Tuh lihat koper gua udah budget. Nih koper istri gua, nih koper istri gua, ini koper aku guys. Jadi aku bawa tas juga di sini tuh, bawa tas juga. Nah, istri aku nih masih dandan nih, lama banget. Nah. Ya guys. Hai, assalamualaikum. Oke guys, pokoknya ikutin aja keseruan kita mau beli pempek dulu, baru dari beli pempek kita langsung OTW ke bandara. So, ikutin aja keseruannya. Let's go. Oke, kita berangkat dulu. Dar, jaga-jaga ya. Nip nip. Tai otak kau. Siap. Oke. Bu manager, aman ya Bu manager ya. Oke guys, kita mau berangkat dulu guys. Kita sambil nunggu penjemputan. So, ikutin aja keseruan kita ke Jakarta dan langsung umroh. Bismillah guys. Ingetin gue jangan ngomong anjing, babi, apa gitu nggak boleh ya guys ya. Pokoknya ingetin gue guys. Bismillah. Oke guys, kita sudah di mobil langsung mau ke bandara. Enggak, kita mau beli oleh-oleh dulu guys. Beli ngupek turu. Ikutin aja guys. Oke guys, kita udah di bandara ya. Kita udah mau berangkat. Let's go. Udah kesabar lagi. Udah di pesawat. Oh, udah di pesawat. Iya. Let's go. Let's go. Eh, bentar dulu. Guys, kita sudah mau mendarat. Ya, mendarat. Ayo. Guys, kita sudah nyampe hotel ya guys. Dan ini hotelnya. Ini masih hotel di Jakarta ya guys ya. Nih istri gua nih ya. Kita berapa jam kesini yang berarti? Sejam doang. Sejam doang. Tapi hotelnya gimana menurut kamu ya? Ala pesan. Yuh, gak bisa gitu loh. Ya pokoknya better lah ya guys. Oke, depannya tuh pemandangan city, kota ya kan. Kota city, oke. Ini kasurnya. Terus ini koper-koper kita. Kita belum beres-beres guys. Karena memang kita belum planning untuk beres-beres. Nah, ini kamar mandinya. Tuh, kamar mandinya tuh. Ya, halo. Wah, lumayan lah. Enak, pokoknya enak aja sih guys, gitu. Jadi hari ini kita udah nyampe Jakarta dan kita bakal ketemu mama aku, mama Penny Angelina, dan ada Olin ternyata ya guys ya.
So pokoknya ikutin aja vlog kita. Jadi kita tadi itu sekitar 1 jam dan lumayan lama juga di perjalanan. Capek enggak sayang? Enggak juga ya. Kita tidur guys di pesawat guys. Gimana sayang? Tidurnya kayak gini. Enak banget. Tapi kita harus bener-bener bangun pagi. Kita kemungkinan bangun jam 2. Anjay, kita bangun jam 2 guys. Jadi kita bakal bangun jam 2, terus prepare, terus belum makan, ada pengajian kayak gitu. Terus pokoknya ini pertama kali, first time banget gua sama istri dan bapak gua, mama gua juga first time juga ke Tanah Suci Mekah, oke guys. Masjidil Haram, oke. Ini pertama kali banget kita kesana dan mudah-mudahan nyampe dengan selamat. Dan buat teman-teman jangan lupa di share dan di like ya guys ya. Day in my life, Kemas pakai jet dan istri ke Madinah. So ikutin aja keseruannya, let's go. Yo guys, kita baru nyampe, kita langsung disuruh meeting ke langsung ke ITF EVOS ya guys ya. Kita mau meeting dulu. So ikutin aja keseruannya gua sama istri gua ke ITF. Lumayan jauh ya guys ya, kita bandara ke sini. Pokoknya ikutin aja, let's go. Guys, ITF itu masuk ke mall. Lihat, langsung masuk ke mall. Gede banget pokoknya ITF. Kalian udah pernah kan grebek ITF? Langsung. Hey guys, kita mau meeting dulu ke EVOS ITF. Kita langsung Jakarta, kita mau meeting. Terus kalian pengen mau grebek-grebek? Hah? EVOS? Let's go. Oke okay guys, ini kita langsung udah mau nyampe ke ITF juga ya guys ya. Ini kayaknya udah lama banget ya gue gak ke EVOS ya. Udah berapa lama? Lama banget. Oke okay guys, kita langsung nyampe di sini. Kita bukan pengen nyampe Jakarta langsung ke sini guys. Halo bapak. Oke, kita mau meeting bentar lagi. Oke guys, kita nunggu di sini dulu aja lah. Nunggu sini aja lah ya, enggak apa-apa ya. Oke, Pak. Oke, guys. Ini ada M1 nih. M1 di sini, guys. Ini sini, sini. Sini. M1. Piala M1 anjir. Piala M1. Banyak banget, guys. Halo. Mau ke siapa, Kak? Tapi ya. Oh, Kak Tia. Kak Tia apa sama Kak Wilson ya? Berarti gue gak tau. Kak Wilson gimana? Pokoknya tungguin aja ya guys ya. Kita mau meeting, so ikutin aja keseruannya, let's go. Eh, mau lihat-lihat gak guys? Oh, ini ada meeting aja. Wah, apa ini? Nah, ini WC-nya ITF guys, anjir. Di EVOS ini guys, wah keren banget lah, anjir. The best, this the best, the best. Ini masa ya? Kak! Hai! Sini juga nih. Apa kabar? Ada Kak Tia! Bukan! Oh bukan! Itu beda. Oh baru tau kali sini kan? Udah lah, berapa kali aku? Masa? Udah, hampir 5 kali yang pas yang Brandon Ken. Oh iya. Eh, duduk sini. Oh duduk aja. Guys, kita duduk ya. Pakai jalan aku banyak banget, lihat guys. Tuh. Ya udah. Pokoknya kita mau meeting dulu, oke? Okay? So, ini aja keseruannya. Oke guys, sekarang kita jam berapa sayang? Jam setengah satu. Setengah satu. Kita udah tadi habis meeting dan ke EVOS. Gila ya, aduh, Masya Allah hari ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa di like and subscribe ya guys ya. See you next video. Bye-bye. Kita udah tawaf Tanah Suci Mekah. Amin. Amin. Jadi tuh guys, ramai banget guys. Alhamdulillah. Kita juga pengen ngambil air zam-zam juga ya guys ya. Ini adalah zam-zam tower. Tadi aku bilang lala itu tadi ada beberapa apa orang India kayak nggak tahu deh. Jadi kalau nggak kayak gitu kita bakal diikutin sampai ke depan sana guys. Ini memang perjalanannya jauh. Tapi Masya Allah guys. Masya Allah. Kalian bisa lihat guys, syukuran.
Aku sadar aku juga is not perfect, is the friend.